Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Yogi Trimelianto. Sekarang saya mau membuat bunga mawar yang tadinya satu warna menjadi tiga warna. Oke, tunggu video selanjutnya. Check it out. Bunga mawarnya warnanya dasar oranye karena udah jelek, kita potong. Tas. Nah, nanti kita sambung dengan yang warna putih. Kita caranya sambung sisip. Langsung saja kita tutup dulu ya. Kita belah tengahnya jadi dua. Nah, seperti ini. Kita belah. Nah, baru kita potong yang bunga mawar yang warna putih batangnya. Misalkan yang mana ya? Kita cari dia hidup nih, yang agak muda, yang ini nih. Yang agak muda. Potong dari batang ini aja. Tas, baru kita bersihkan atau tipiskan. Tipiskan teman-teman ya, seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke batang ini, batang mawar yang satunya ini. Nanti dia setelah satu atau dua minggu menyatu dengan batang yang warna oranye tadi. Tapi jangan lupa yang bagus seperti ini kita sambungkan, karena tadi plastiknya kurang bagus. Kita sambungkan seperti ini teman-teman, lengket ya. Nah, oke, nanti kita diamkan ini selama 1-2 minggu, nanti dia akan subur. Oke, lanjutnya kita sambungkan dengan warna yang bagus, kita sini aja ya, sambungkan dengan warna merah. Langsung kita bagi dua dulu ininya, batangnya kita bagi dua, yang di dalam sini. Oh, patah ya. Kita potong teman-teman. Oke, langsung kita bagi dua. Ini karena terlalu kecil ya, pisaunya pun terlalu besar. Nah, harus pelan-pelan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kita cari bunga mawar yang warna merah. Yang mana yang muda? Ini. Yang ini ya? Sama. Yang ini apa yang ini? Yang ini ya? Sama kan? Yang ini aja lah, yang warna merah nih. Tas yang muda, cari yang muda, baru kita pipihkan lagi. Seperti ini, teman-teman. Nah, kita pipihkan, baru kita masukkan, sisipkan lagi. Di sini yang sudah kita belah tadi. Baru pakai plastik populasi atau plastik sambung sisip yang kita punya. Nah, seperti ini teman-teman. Hati-hati terkena duri ya kalau teman-teman mau mencoba di rumah, karena mawar itu memang berduri. Oke, kita kencang. Ya, seperti ini. Tunggu sampai seminggu atau dua minggu, nanti akan subur dan bunganya warna-warni menjadi tiga. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Yogi Trimelianto.